Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kolektif dan selamat datang di gameplay game Dread Out ya. Jadi untuk gameplay kali ini kita akan melanjutkan yang sebelumnya, yang dimana kita act pertama sudah kelar, kita akan masuk ke act yang kedua, gitu kan? Nah, oh ya, sebelum main aku mau ngasih tahu bahwa kayak untuk game ini apa namanya, untuk gameplay kali ini aku bakalan bikin game baru karena gini, pas aku coba lanjutin gamenya. Itu ternyata autosave-nya ini itu ternyata masih di act yang pertama, alias ketika kita akan berhadapan sama Nyai alias First Sister ibaratnya gitu. Jadi aku tadi udah coba rekam game-nya, tapi tahu-tahu kenapa aku batalin rekam, nggak aku rekam sekalian karena durasinya udah kepanjangan. Itu yang pertama. Sama yang kedua, game-nya ngebug ketika sudah sampai di act kedua. Berhadapan sama para tuyul tuh ngebug di bagian situ. Nanti aku kasih tahu ngebug di bagaimana. Nah, kayaknya aku nemu solusi buat ngatasin bugnya itu adalah dengan cara ini. Kita mulai kembali gamenya tapi masuk ke act yang kedua, gitu loh. Oke. Okay? Anyway, sebelum itu aku coba cek. Suara in gamenya masih ada, suaraku masih record, masih aman. Oke. Okay. Kita akan lanjutkan gameplaynya. Kita di act kedua. Oke. Okay, terus kami akan merekomendasikan act sebelumnya. Udah. Pilih slot, kita bikin slot baru aja kali ya. Ini cara hapus slotnya gimana ya? Timpa, oh bisa main timpa. Oke, timpa slotnya, oke, timpa aja. Nama slotnya Latif, kok gitu? Latif 2003 deh, karena yang terakhir kan. Nah, oke, sip. Nah, anjay. Kita main di act yang kedua ini. Pastinya harusnya item-item sebelumnya itu masih ada dong. Harusnya item-item yang sebelumnya itu masih ada. Gitu. Jadi kita sampai di act kedua, yang dimana kita bakal mengeksplor sebuah kampung yang pernah aku singgung gak ya sebelumnya, aku lupa. Intinya kampungnya ini kalau nggak salah yang bagian sini. Ini kalau nggak salah itu kayak tuh apa, di bawah tuh kayak ada turunan curam. Yang dimana itu which is jalan kita. Kemungkinan tuh jalan pas apa namanya tuh, pas kita melewatin jembatan yang rubuh bersama yang lain gitu. Oke, okay, kita cek dulu. Oke, okay, oh ya, semua item masuk nih. Ini ada jenglot, ada ini, ada kunci, dan ini ada kunci gunting juga ada. Terus kemudian foto ininya nggak ada. Foto apa nama tuh? Karena sebelum makan aku nama tuh ini. Ini yang ini ya. Oh, ini tuh hubung sama yang apa, yang demo juga nih. Nih, ini apa namanya tuh? Ini yang demo. Ini yang X1 nih, ke atas. Nih, ke atas sampai X1 nih. Sampai sini apa X1. Gitu. Untuk dokumen kita juga dapat beberapa. Ini udah pun aku dapetin, loh, aku lupa. Iklan jenglot udah dapat, brosur aneh dapat, diary misteri. Aku diary misteri belum baca semua. Aku baca-baca dulu kali ya. Ini beberapa ada yang gak ketemu nih. Oh, mungkin yang biru-biru yang kemarin di sekolah mungkin. Oke, okay, kita coba cek dulu. Oke, okay, seperti kejadian apa ini, korban lagi temukan tewas di sebuah SMA. Seperti dua kejadian sebelumnya, Eti dan Dian, jasad Suharti temukan dalam posisi menggantung. Kali ini peristiwa terjadi di kelas 1D. Oh, ini tentang sekolahnya nih, SMA-nya. Setelah menyimpulkan bahwa peristiwa merupakan dua insiden bunuh diri yang terpisah, pihak kepolisian secara resmi menyatakan bahwa ketiga wanita tersebut adalah korban aksi pembunuhan. Inspektur Jaka menyatakan sekarang kami telah memiliki petunjukan jelas mengenai sang pelaku. Oke. Okay. Ini terus kalian ini. Sebuah SMA dikejutkan oleh peristiwa kesurupan massal pada pukul 10. 10 pagi harusnya ya. Saat Ibu Astrid memberikan pelajaran geografi, beberapa murid tiba-tiba berteriak dan menendang meja mereka. Bu Astrid segera berani mencari bantuan ketika beberapa muridnya berbicara dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Kesurupan. Kepala sekolah SMA telah mengiakan bahwa peristiwa ini menimpa muridnya benar kejadian kesurupan massal. Murid-murid kelas 2A kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Saat staf medis memberikan layanan kesehatan, seorang pakar supernatural profesional siap melakukan ritual pengusiran roh-roh jahat. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa para murid langsung kembali ke sadarnya secara bersamaan bersamaan pada pukul 15 jam 3. Oke. Okay. Oh, ini yang kebakaran nih. Perumahan. Oh, ini udah nih. Apa, dua orang yang mencurigakan. Itu udah. Diary misteri ini apa? Akhirnya saya... Ini kayaknya sudah juga nih. Kayaknya sudah juga nih. Ya, ini kayaknya sudah.
Soalnya kayak menceritakan apa seseorang gitu, diary seseorang gitu. Terus ini apa pekerjaan puskesmas hampir saja saya melewati jam malam. Aneh memang. Oh, ini udah aturan yang soal apa dia bingung soal aturan itu. Tahu yang ketiga ini kota ini ternyata tidak sembosan apa tidak semembosankan. Oh, ini udah. Berarti sebelum aku udah tiga-tiganya udah baca ya. Oke. Brosur aneh ini sebagainya udah. Ini apa sih? Festival musik. Malam satu suro siap. Oke, Ghostpedia. Oke, aku belum baca nih beberapa nih. Ini kan masih kosong, belum ada penjelasannya. Genderuwo muda ini dalam masih usia muda, makhluk kelam berukuran raksasanya seringkali ditugaskan sebagai penjaga oleh orang yang mampu mengendalikannya. Oke, kuntilanak, wanita cantik yang diperkaos oleh tuan tanahnya. Setelah dia ditemukan hamil, penduduk setempat mengutuk dan mengubur dirinya hidup-hidup. Udah amat. Dendam kesumat ia lampiaskan kepada setiap laki-laki dan keluarganya. Benda-benda seperti gunting, pisau, dan paku dianggap dapat mengusir kuntilanak. Mungkin bagian yang ini rata-rata ya, rata-rata relate di beberapa orang-orang di Pulau Jawa mungkin. Karena kalau di aku pribadi, jujur aja aku kurang relate, jujur aja. Karena soalnya aku gak pernah diajarin yang beginian nih. Lebih tepatnya dikasih tentang hal kayak gitu, aku gak pernah. Gitu. Terus kemudian ada Sundel Bolong, ini sudah. Sewu Rupa, sudah. Demit Lorong, ini aku belum ini ya. Sejak diutus makhluk menyeramkan ini tugas untuk menjaga sebuah lorong tersembunyi. Which is kita udah ketemu lorongnya. Selama bertahun-tahun ia menjalani hidupnya dalam kesunyian demi menjaga rahasia pemiliknya. Oke, okay, agak gimana gitu rasanya. Oke, okay, pocong naik motor. Seorang pemenang undian berhadiah sepeda motor. Saat mendengarkan pengumumannya di radio, ia demikian girangnya hingga mendapatkan serangan jantung. Dengan kandasnya impiannya sebagai seorang pemilik sepeda motor, ia pun berkeliaran di dunia sebagai arwah penasaran. Agak gimana gitu aku denger, ya ampun. Oke, okay, kamera. Oh, ini memoriku sebelumnya ya. Iya, yeah, iya juga sih. Oke. Okay. Dan kamera kita masih ya seperti biasa setengah baterainya. Dan suara-suara tuyulnya udah lama kedengeran. Jadi kita sini akan berhadapan sama tuyul. Baknya nanti di situ ketika nanti bagian pintunya itu kebuka. Pertama kita trigger tuyul-tuyulnya dulu. Ini bis. Oke. Okay. Mana tuyulnya? Ini kan belum bisa nih. Ya kan masih kekunci. Nanti dibuka sama para tuyulnya. Masa tuyulnya mana? Kelihatan kan misalnya. Halo? Yul? Mana Yul? Oh nggak ada. Oke. Okay. Mana dia? Oh, udah muncul nih. Halo? Oke, okay, satu. Mana lagi? Banyak nih. Nah, muncul teman-teman nih. Allahu Akbar. Eh. Iya, tahu yang mulus-mulus tahu. Iya, tapi nggak gitu juga dong. Oke, mana lagi? Oke, kena. Oke, kena. Oke, kena. Kena. Nggak kena. Aku mau topan, anjir. Oke, kena. Kena. Iya. Eh. Pegang-pegang, anjir. Oke. Oke, pergi kalian. Ini kita lakukan sampai beberapa kali sampai nanti nge-trigger kamera kita ini atau HP kita ini bakal diambil sama tuyulnya. Tara belum ya. Oke. Okay. Oke, okay. Nah, dah. Nah, nge-trigger di sini. Dan tahu-tahu tampilan movie apa movie lagi. Cutscene-nya ini kayak agak-agak buram gimana gitu sama ada banyak noise. Oke, ini tuyul dan tas kita, seluruh item-item kita, inventory kita semua-semuanya diambil. Yang sebenarnya cukup ngefek sih sebenarnya. Ngefeknya itu ada di bagian kayak kalau misalkan kita nanti mati. Nah, harusnya tadi di bagian tadi itu ngebug. Di bagian tadi ngebug. Kalau misalkan aku pakai Seven yang di act pertama. Kalau yang di act kedua ini udah ngebug. Alhamdulillah. Oke. Okay. Jadi kita bisa lanjut. Dan halo. Tiba-tiba mouse-nya tidak berfungsi. Oke, okay, dah. Oke. Okay. Beberapa tujuan ini perbaharui dari kita aja yang nggak apa nggak diambil. Oke, ini tuyul ya ampun. Oh ya ini masih bahasa Inggris ya. Mungkin aku downloadnya itu yang apa belum ku update kali. Oke, okay. These tiny creatures are natural thieves. Tuyul are usually under the control of a master. Send acquire object their owners aren't be relinquished. Ibaratnya hantu tuyul ini adalah hantu kiriman. Dia ibaratnya dia punya tuan ibaratnya gitu loh. Gitu. Jadi enggak apa ibaratnya enggak independen gitu. Enggak independen, siap.
hantu yang tidak enggak independen, jadi kita cuma punya badan doang nih deh. Dan di sini kita akan ketemu sama satu orang yang mungkin kalian udah tahu siapa dia. Nah, orang itu bro, kabur, lari. Nah ini kita suruh lari dari itu orang. Dan ini aku nggak bisa terus-terusan lari karena, anjing, no, Allah kena. Oke, jangan mati, jangan mati, please, jangan mati, jangan mati, jangan mati. Kanan, 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 lurus, terus, belok kiri. Nah ini, please, sempet nggak? Sempet, anjay, sempet. Oke, kita akan dikejar-kejar setelah ini. Oke, ini bagian cukup menegangkan. Kita tutup. Karena itu si Doni dalam keadaan kerasukan. Kerasukan siapa? Mungkin nanti bakalan ke-spill enggak sih? Harusnya ke-spill di sini sih. Di part ini sih harusnya ke-spill ya. Jadi mungkin apa part ini akan cukup apa ibaratnya? Oke, kita bisa ambil ukul. Kita bisa memukul ke kiri. Apa di part ini mungkin akan ke-spill sih. Ke-spill apa namanya tuh siapa yang ngerasukin si Doni gitu. Dia part ini akan cukup lama. Oke, ini ada ini tempat penangkaran burung atau bagaimana? Oh ya, kita singkatku sini ada item deh. Oh ya ada item. Nah ada ininya. Oke, kita dapat jenglot lumayan, dapat satu item yang cukup ngebantu kita lah. Terus ini ada orang lagi syuting. Ini orang lagi syuting atau gimana sih? Aku nggak tahu di sini ada. Kaget anjir. Ini banyak banget apa kamera film itu dulu. Ah ini kita disuruh ke sini. Oke. Tuh, itu di belakang siapa tuh? Gila. Patah mek. Jambe. Oke. Kita sudah masuk. Ini ini masih cutscene. Tadi ini awal sekarang cutscene game ya. Oke, itu Donnie-nya. Yaduh. Oke. Ayo. Oke, kanan. Kanan. Pelan-pelan. 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 Pelan-pelan, Pak Sopir. Anjir, kaget. Oke. Udah, aman. Ayo, Lin. Ayo, Lin. Yaduh, woblok, jatuh. Yeah, naik. Ayo. Yuk. Aduh, woi, balikin HP-nya. Balikin HP Lindo, gua. Ah, tuyul brengsek. Oh. Naik. Ayo, Lin. Gerak cepat, Linda. Kamu kadang-kadang. Ayo. Ini aku enggak bisa ngegerakin banget ya. Get out from me. Adalah, bro. Aduh. Ya jatuh. Gila. Oke, kita dikejar-kejar lagi dan di sini kita disuruh ke anjir. Palanya bisa gitu ya. Sudah jelas dong ini bukan Doni lagi ini sudah. Lin. Ayo. Dan please jangan mati sih. Tadi aku ayo Lin dah. Kabur. Oke, lurus, ikutin aja jalannya. Ikutin sampai ke tempat yang dimaksud. Alah, Linda, kok capek. Lin. Doni lagi ngejar. Linda. Atuh ke situ. Nah, di situ bakal ke-spill. Apa sih Doni ini kerasukan siapa? Ayo, Linda. Untung aja. Dia kayaknya setelah pas kena damage baru ini ya, baru bisa lari ya. Oke. Wah. Nah itu yang ngerasukin si Doni tuh.
Ah, ini dari yang kubaca, dia ini yang ngerasakin Doni ini adalah apa ya? Sebutan yang kedua itu apa ya? Second sister ya, atau apa, kakak kedua? Karena kan yang kita temui kan first sister ya, kakak pertama. Ini kakak kedua nih, second sister. Kakak penengah ya sebutannya. Oke. Dan di sini. Oke, ini kaos Doni ini udah nggak selamat sih hitungannya deh. Ah, udah nggak selamat. Ya, part 1 tahu-tahu udah ada korban aja nih. Ibaratnya. Dah mati sih itu. Ya. Rest in peace, Doni. Dan kita suruh ke belakang. Dan karena meratapi kesedihannya gitu. Sampai di sini Linda enggak memperhatikan di sekitarnya tuh ada mayat sebenarnya tuh. Di kanan itu ada tangan, di kiri di bagian bawah itu ada juga. Ya, korban satu udah ya, satu korban sekarang. Kalau ku hitung apa yang di act kedua ini nanti, ini korban pertama. Karena di act kedua ini kan ibaratnya udah mulai teman-temannya dia udah mulai berguguran nih, satu tuh si Doni. Kalau si Yayan, justru Yayan, aku pernah bilang nggak ya? Aku udah pernah ngasih tau atau belum? Si Yayan di act pertama sebenarnya kan udah kekunci, tapi dia belum mati. Maksudnya mati kayak dia sebenarnya kayaknya antara mati atau enggak. Cuma dari yang kubaca di komik ya, dari yang kubaca di komik, dia bukan cuma sekedar. Oke, tunggu. Oke. Ih, ayo lo, kaget. Nah, kita dapat senjata baru nih, yaitu DSLR, let's go. Itu aku nggak tahu tuh. Itu korbannya siapa juga aja aku kurang tahu. Tapi dia kayaknya ngasih tahu bahwa kita dikasih apa ini DSLR nih, bagus nih. Kamera apa namanya tuh? Kamera DSLR lagi SLR. DSLR mah ini merek aslinya. Nah tuh HP kita ada di sana tuh. Oke. Tunggu sebentar. Jadi aku mau jelasin dikit. Oke, ini Doni. Apa? Peset dan apa peset Doni apa orang kesurupan apa. Doni's body has been invaded by some sort of demonic spiritual presence while outside of the school. Apa kerasukan nih, ada kemungkinannya. Ntar aja aku jelasin deh. Intinya aku mau jelasin soal si Yayan tadi. Yayan tadi kalau di komik yang Dread Out, yang komik per chapter yang apa yang di aplikasi Jayo komik yang lama itu, si Yayan ya, kalau misalkan kesebut Doni tadi. Apa si Yayan itu justru dia ini apa namanya tuh, dia malah balik ke masa lalu, balik di mana sekolah itu masih beroperasi. Sekolah itu yang ibaratnya sekolah sama sama kotanya itu masih dalam tanda kutip itu masih normal lah ibaratnya gitu loh. Gitu. Kalau itu dari komik loh ya, dari komik. Kalau di sini kan enggak dijelasin. Gitu. Dan kita dapat SLR, kamera SLR modern mempunyai fitur zoom dan blitz. Nah ini. Kalau misalkan kita mau hemat-hemat HP kita, kita bisa pakai ini, soalnya pakai blitznya atau apa kayak flashnya gitu loh. Flash HP apa, flash HP lagi. Flash ininya, flash kameranya. Neuron, anjir neuron namanya. Aku mau nyebut Canon padahal. Oke, sama fitur zoom. Oke. Nah. Fitur zoomnya itu pakai scroll. Bisa pakai scroll tuh, kita bisa dari jauh. Sama blitznya itu aku lupa F ya. Oh ya, F. F itu ngeblitz kita Oke, kita bisa dari jauh gitu kan motonya nih. Kita maju dan ini ada beliau tuh. Kita agak maju dikit habis itu mundur. Ayo. Oke. Ayo. Nah, ini enak nih bisa nge-spam nih. Aku suka kameranya. Ayo. Oke, bentar, sabar. Oke. Oke, udah mulai enggak benar dan saya udah mentok, teman-teman. Oh no, makin cepat. Oke, sudah. Oke, dan ku balikin dulu. Nah, dah. Oke, Ghostpedia berarti kita sedapat tuyul centeng. Centeng ya. The bravest of its kind, strong but the middleest.
Okay. Kayak wari kayak kayak apa kayak tuyul warrior kayak berarti ya. Okay. Oh, itu suara kaki Linda ya ampun. Bye bye Doni. Belum bisa lagi. Okay. Kita dapat tas Linda, tas milik Linda yang mempunyai semua barang bawaannya. Alhamdulillah, tujuan diperbaharui. Kita cek. Tujuan kita. Okay. Oh, ini aku ada beberapa yang aku baca nih. Okay, jadi makhluk kecil itu mencuri tadi, ini tadi tuyul tadi, terus ini dia ketemu Doni. Doni sudah tidak waras, saya harus segera pergi dari tempat ini. Okay, udah. Doni juga enggak selamat. Saya harus menemukan yang lainnya. Semoga mereka tidak mengalami nasib yang sama. Ya, gimana Lin ya? Kalau ganti apa ini? Oh, cincin. Oh ya, HP-nya Linda mana? Inventory. Oh, bentar. Ganti ini kan ganti ini. Oh, Q, tekan Q buat ganti ini, ganti senjata enggak tuh? Ini DSLR. Nah, bisa pakai flash gini dan ini flashnya juga akan berguna untuk beberapa momen gitu. Ini bisa gini. Nah, kita pakai DSLR aja deh. Dan ini kita akan pindah tempat. Nah. Dan semoga di apa udah bisa di-save sih. Harusnya save apa? Save manual loh. Harusnya auto save kan? Tapi aku belum melihat ini sih di pojok kanan atasnya itu apa namanya itu ada icon apa? Icon auto save. Kalau misalkan udah auto apa kalau misalkan auto save, aku akan akhiri untuk part kali ini gitu. Nah, udah ya. Kita coba jalan keluar dulu dan masih ada bulan. Oke. Okay. Oke, okay, nah dia pakai DSLR aja dulu. Udah pagi sepertinya. Dan ya, matahari, tapi kok masih ada bulannya? Udah ketahuan dong sebenarnya nih. Kalau misalkan kalian paham itu kan tuh matahari sama itu kan, ini bulan. Ya mungkin ada sih ibaratnya fenomena di mana bulan itu masih ada walaupun udah pagi. Ya ini kan ini fajar ibaratnya nih. Udah fajar, jadi kayak bulannya nanti tinggal tunggu turun aja. Gitu dan selamat datang di sini teman-teman. Okay. Itu ada di atas sana satu sosok, ini ada dua foto, tiga foto. Oke. Okay. Ini udah auto save gak sih foto aja tuh? Kameranya masih ada. Enggak bisa soalnya enggak bisa apa? Takutnya enggak auto save aja. Enggak ada lagi ya. Dan ini kayaknya apa keulang deh. Bentar, pengaturanku. Gameplay agak kurang gak sih? Nah, segini. Oke, okay, terapkan. Oke. Okay. Nah, coba. Salah. Nah, udah lebih enak. Tadi agak-agak gimana gitu pas aku nyobain. Dan harusnya tuh auto save dong ini. Harusnya auto save dah. Oke. Okay. Jadi mungkin apa namanya untuk part kali ini cukup sampai sini lebih tepatnya part kali ini dan kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Dan ya, seperti itulah teman-teman. Jadi terima kasih yang udah menonton dan sampai jumpa di part berikutnya. Kalau gitu nama aku Atip. Aku nggak ada yang pengen ku omongin, ntar aja kapan-kapan deh. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Kalau gitu nama aku Atip. See you next time and goodbye. Dadah. Thank you.